Nah, ini udah pas. Langsung kita tes ya. Oke, teman-teman. Jadi karena banyak yang tanya stamen kentrung gua apa, dan di video kali ini gua bakal buat tutorial stamen kentrungnya. Oke, langkah yang pertama kalian mendownload dulu aplikasi ukulele Tundernya di Play Store ya. Kayak gini tampilan aplikasinya. Setelah kalian masuk, kalian bisa langsung stem ukulele kalian. Stemen ukulele gua itu senar satunya G crash dan jarumnya harus tepat di warna hijau ya. Lanjut senar 2. Nada EB. Jarumnya harus tegak di atas. Nah, senar 3. Pakai nada B. Nah, ini udah fast dan kita stem lagi ya. Sejauh. Nah, star satunya udah dapat. Decrease. Lanjut star 2. Nah, udah pas nada EB. Lanjut star 3. Nada B. Kita cek lagi. Oh, star 2 nya turun ya. Nah, ini udah pas. Langsung tes ya.